sama Oke, sudah bebek siap semua gimana ya, Nak cari ya? kembali habis itu kasih halapennya. Silakan, Ah, elas nyalakan ya Om, videonya ya. Niko-niko Kita nih. akan belajar mengajar ya. Hai. Bapak izin beri salam ya. Assalamualaikum Kan sampai bangun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Field trip kelas 5 enak tuh. Tanah dicampurin nastar, dicampurin rambut. Oke, kabar kamu semua gimana? Sehat semua? Baik. Baik, alhamdulillah baik, Pak. Bapak perasaan Bapak iya. Setiap hari utang kuisis? Oh ya, gitu. Mau kuisis? Ya, Pak. Atau sama kuisis Bapak? Tadi kita enggak sempat kuisis di Miss Devita, kita tadi enggak kuisis, Pak, di Miss Devita. Kenapa? Emangnya kenapa kok enggak? Gak dari Hong Kong. Gimana ya jelasnya? Kita baca buku, Pak, ya. Kita baca buku. Tapi bohong. Bohong. Dong, kuis. Pada bohong. Yes, Pak. Pakai skill. Oke, hari ini belum ada kuisis ya. Libur dulu kuisisnya. Iya, udah apa tadi saya udah kuis. Kuisisnya diliburkan dulu, ya. Yeay. Okay. Udah libur 1 tahun, Bapak. Dia memang libur panjang. Lama banget, Pak. Iya, puasanya puasa jangka panjang. Puasa kuisnya udah lebih dari nanti, daripada puasa Ramadan. Pas ketemu kuisis udah kurus kuisisnya karena puasa terus. Oke, okay, ada yang mau pimpin doa, Nak? Silakan. Doa sesudah makan dan doa belajar ya. Daris ada? Daris ya, silakan Daris. Daris ada? Daris, silakan Daris. Before we Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum, serta kami orang-orang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu wadatan lisani yafqahu. Oke, Bapak izin share screen boleh? Iya, boleh. Istahlana babana bilqur'an li'azim. Cukup ya? Gak sampai selesai doanya. Oke. Cukup dua belajar aja. Apa share screen ya? Ya. Oke, hari ini kita masuk ke chapter baru ya. Masuk chapter baru ya. Oke, chapter 6 fraction. Aduh. Fraction. Oke, 16 berarti 1 sampai 16. Wap. Emang berapa tuh? Betul ya. Oke, di sini halaman 218 ya. Betul. Mana Riza saya ngelek, Iya. Nah, kamu akan mengerjakan. Tapi sebelum kamu ke Let's Practice, Bapak akan ajak kamu ya ke Adobe Illustrator. Kita akan ke Adobe Illustrator. Bapak punya gambar kuda di sini. Aduh, mana paper? Ada gambar kuda di sini ya? Daniel, Pak. Iya. Kuda ya maksudnya. Kuda kan tapi. Daniel bukan kuda, Pak. Hey, oh, beda ya. Beda. Kuda sama kuda. Blomkin. Kuda dengan Daniel beda ya? Daniel beda ya? I am not your brother. Beda banget. Oke. Beda banget. Bapak kasih nama masih hippo. Oke, kita hitung. Tidak. Ya. Pol ya. Namanya Popo aja, Pak. Popo. Boleh sih Popo. Berarti masih bayi ya? Bayi ya? Si Popo ini masih bayi. Oke, Bapak hanya ingin cari si Popo ini 3/4 bagian aja, 4 ya. Oke, kita coba berikan kurung ya. Kita berikan kurung si Popo ini 4 ya. Kurung jadi 4 bagian.
Ya Allah, kasihan banget kan dikurung. Iya, memang kalau hewan langka kan dikurung. Tidak. Tapi itu untuk melestarikan lah. Bukan, bukan kasihan ya. Kasihan ya, tapi untuk melestarikan. Itu mukanya seneng dikurung. Iya, dia seneng dikurung. Dia semuanya sama ya. Dia kembar banget. Oh, kebalikannya. Kembar beres 12 kembar. Oke, tapi yang diminta bukan 4 bagian ya. Diminta hanya 3 bagian saja. Hanya 3 bagian saja bagian Bapak gambarkan. Dengan kurung warung warna merah ya. Tunggu bersama ya. Ya. Wah. Ye merah. Favorit warna saya. Favorit kamu. 6 7 8 3 3. Oke. Oke, tiga bagian ya. Tiga bagian ya. Bapak mau tanyakan jumlahnya berapa nak? Mau tanyakan jumlahnya berapa nak? 3/4. Oke. Tiga bagian ini berapa? 16 seluruhnya. 12. Cipo seluruhnya. Oke, jumlahnya 12 ya. Enggak. 12. Oh, 3/12. 9. 9 dong. 12. Oke, jumlahnya 9. 9 dari 12. Oke, 9/12. 12. Okay. Tapi kita tuliskan 9 aja ya. 4 × 3. Oke, okay, sekarang kita buktikan dengan kita kalikan ya. Kita kalikan dengan jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya si Popo ini berapa, Nak? 12. Iya, kalau jumlahnya 12. Kita perkecil dibagi berapa 12 ini? 12. Kita perkecil dibagi berapa? 4. Bagi 4 bisa ya. Oke, okay, 4 juga dibagi 4. Itu juga bisa, Pak. 4 multiply by 4. 4 dibagi 4, 1 ya? Dibagi 4, 1, Pak. Oke, 12 dibagi 4. Jadi jawabannya 9/1. 3 dikali 3, 3 multiple by 3. 9 ya? 9. Oke, tadi kita sudah hitung. Oh, ini saya udah belajar ini di sini. Wah, hebat. Hebat, hebat. Oke, kita sudah hitung, kita berikan kurung. Jadi 9/1 jawabannya 9, Pak. Betul, atau 9/1 sama saja. 9/1 atau 9, boleh ya. Boleh. Kita sudah hitung, kita beri kurung. Ya, boleh. Ya, hasilnya 9. Dan kita sudah hitung, kita kalikan total seluruh komponya ya, 12. Jawabannya juga 9. Oke, ada yang mau screenshot? Atau lanjut? Saya pakai OBS. Ayo, Pak. Tunggu bentar. Silakan screenshot. Kenapa mau screenshot? Silakan. Aduh, jatuh singkong. Kan screenshot sih, Pak, tapi singkong. Lewat HP sih aslinya. Oh, foto dong namanya. Oh. Soalnya kalau screenshot ini pada kadang-kadang enggak keambil, Pak. Ya ampun. Tuh, selin. Oke, Bapak hapus boleh ya? Kalau screenshot aku keambil. Oke, Bapak hapus ya. Oke, next ada si Popo lagi ternyata. Wow, ada kembarannya. Oke, ayah, sekarang ayah, misalnya Bapak tutu. Bapak hanya minta 3/5 lagi. Ya. Masa Poponya tambah banyak tiba-tiba? 3/5 dari si Popo. Memang tambah banyak. Iya, dia kage budi. Oke, hanya banyak. Kalau coba kita bagi 5 si Popo ya. Lahirin terus, soalnya lahirin terus padahal. Dia lahirin terus. Dia kakek Bunshin, Pak. Dia belajar sekali, dari Naruto saja. Kali lahir, langsung kembar banyak. Kita berikan kurung udah 5 ya. Udah dinanya belajar kakek Bunshin dari Nampeja X. Oke, 1, 2. Bisa hitung bareng? 3, 4, 5 kan 20. Pak. Yang diminta Fah. Hanya berapa bagian, Nak? 3 ya? Enggak. 3 bagian saja ya. Oke, Bapak buatkan kurung lagi warna merah ya. 3. Sudah 3 bagian. 3 pohon. Oke. Okay. Sekarang kita hitung jumlah si poponya ada berapa, Nak? Di 3 kurung ini ada warna merah. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 ya. Hanya ada 6 ya. Oke, kita teruskan. 6. Kita keep di sini ya. Sekarang kita buktikan, kita kali jumlah seluruhnya si Popo ini. Berapa jumlah Popo seluruhnya, Nak? Si Popo. Kamu yang kasih nama. 10 jumlahnya. Namanya Popo. Sekarang kita perkecil. 10 dibagi 5 berapa, Nak?
Dua. Jadi dua, satu tuh, ini dua. Five, jadi jawabannya 6 per 1, jadi ya, sama dengan 6. Udah benar. Oke, 6 per 1 atau 6. Oke, kita tadi buktikan ya, iya. Kita satu tadi sudah coba dengan berikan kurun jawabannya 6. Kita buktikan dengan kali seluruhnya ya, totalnya 10 juga jawabannya 6. Berarti sudah betul ya. Ada yang mau screenshot atau lanjut? Lanjut aja, Pak. Udah tadi, Pak. Udah lanjut aja. Lanjut ya. Oke. Kalian sudah bisa PDF semua belum? Belum, Pak. Edit PDF? Belum. Bisa. Jangan bisa ya. Bisa. Pakai PDF. Iya, betul. Ya, bisa, Pak. Oke, setelah ini Bapak kirimkan linknya ya. Ini pasti banyak ini, aduh, males. Ya, Bapak, saya nggak usah pakai small PDF. Apa dong? Oh, pakai Microsoft Edge ya? Enggak, aku pakai ini aja, pakai Wonders. PDF. Oh gitu. Iya, lebih gampang. Menurutku lebih gampang. Oke, Bapak kirimkan di mana? Di chat ya? Warna pink. Apa? Nanti tinggal di kirim lah. Nanti saya sekalian mau gambar. Bapak kirimkan di chat ya. Oke, linknya juga Bapak akan kirimkan di chat. Link saya nggak bisa dari chat, Pak. Oh gitu. Bapak upload di GC berarti ya? Ayo kita namakan ini Matt meresahkan. Allahu Akbar. Matt menyenangkan dong. Bapak maunya Matt menyenangkan. Matt meresahkan. Ada yang sudah bisa upload iya. PDF-nya, Nak? Enggak. Silakan di-upload ya. Udah, asal gurunya Bapak deh, asal gurunya. Oh, oke, saya bisa Pak. Kalau yang lain enggak usah, Pak. Kalau yang lain jangan. Iya deh. Coba buka share screen-nya deh. Oke, Bapak kirimkan di tugas kelas. Nanti kamu harus upload ya. Yo. Oke. Deadline-nya kapan? Hari ini ya deadline-nya. Enggak banyak, cuma satu. Tapi deadline-nya hari ini. Oh iya ya, nanti aku minta sama bundaku aja minta tolong. Mad today. Okay. Mad today. Okay. Oh iya. Bapak cukup tuliskan seperti ini ya. Tunjuknya kan udah tahu. Kamu ke website ya. Setelah itu kamu upload. Kamu ke website PDF ya. Setelah itu kamu upload. PDF. Sama aja dong. Tata laman. Typo in real life. Apa cara typo in real life? Oke, apa? Cara itu nanya simpan udah. Oke, cara simpannya, downloadnya. Coba Amanda share screen bisa? Bapak, ini kok nggak ada, Pak? Kok bisa nggak ada? Jangan nanti ini deadline. Apa Amanda? Suaranya putus-putus. Ini deadline-nya. Hari ini. Kalau bisa selesaikan. Caju sekarang. Nanti kamu upload caju. Bapak, kalau di sini Bapak bisa lihat nggak kalau kita udah ngerjain atau belum? Bisa. Kalau kamu udah upload sih, kalau sedang mengerjakan. Bisa. Kalau kamu udah upload sih, kalau Bapak bisa lihat saat kamu sedang mengerjakan. Bapak bisa lihat kamu sedang mengerjakan. Laptop ayah kamu. Kamu boleh cicil nanti kamu udah. Ada yang bisa share screen belum selesai? Ada yang bisa share screen nak? Saya nggak bisa share screen. Oke. Ngerjain bareng apa sendiri? Ini sendiri dulu, nanti bareng. Nanti kita bahas. Berapa halaman? Ada empat ya? Dikit banget ya. Kan udah di-download, terus buka link-nya. Ini ya? Gimana caranya, Pak? Kenapa? Dulu aku pilih di minionnya. Bapak ini nggak ada, Pak. Masa sih? Iya, Pak. Saya udah download, tapi
Dono tapi enggak ada. Dono tapi enggak ada gimana? Maksudnya gimana? Belum coba di-download ulang deh. Nah, iya. Bio sudah Bio? Bio Atar. Sudah Bio. Kayaknya okay. Tadi Atar. Oke, pilih file. Farhan, sudah download? Which language English? No, ya. Farhan, sudah download? Dua halaman. Switch to language English. Nah, Untuk halaman pertama, kita bahas bareng dulu ya, Nak ya. Oke. Okay. Oke, bisa fokus ke layar Bapak ya? Enggak. Enggak apa-apa, ini sudah. Oh gitu? Udah. Coba share. Oke, sekarang kita coba bahas bersama ya. Bentar lagi. Oke, sekarang kita coba bahas bersama ya. Oke, di sini kita bisa lihat ada dua bagian. Kan halaman apa ya, Kak? Iya, ada dua bagian ya. Tapi yang diminta, enak, ada dua bagian ya. Oke. Tapi yang diminta hanya satu dari dua bagian ya. Hanya berapa? Ya tidak. 1/2 of 8. Dari dua bagian ya. 1/2 dari 8. Tapi kita jangan lihat soalnya dulu ya. Oke, kita fokus ke gambarnya. Kamu cukup lihat 1/2. Oke, Bapak gambarkan. Oke. Ini ya. Satu dari dua bagian ya. Jadi masing-masing bagiannya. Oke, setengah ya. Oke. Oke. Satu bagiannya berapa berarti, Nak? 4. Halo? 4. Halo? 4. 4. 4. 4 ya. Oke, betul ya. Betul ya. Jawabannya 4. Oke, next. Gambar berikutnya. Oke, ada gambar penghapus di sini. Oke, ada gambar yang diminta hanya 3/4 ya. Sekarang Bapak gambarkan. Yang diminta hanya 3/4 lebih dahulu. Dahulu. Oke, 4 bagian. 4 bagian seluruhnya ya. Oke, 1 2 3 and 4. Oke, tapi yang diminta hanya 4 bagian saja ya. Sorry, ada 3 bagian. Kamu sudah hebat. Kamu sudah hebat. Oke, setelah ini bisa kamu selesaikan sampai halaman 3 bagian saja. Kalau 3 bagian saja berapa bagian jumlahnya? Saja. Kalau 3 bagian saja berapa nah jumlahnya? 3. Berapa? 3. Kamu bisa lihat di gambar? Kalau 3 doang 3. Kamu bisa jumlahkan? Ya itu 9. Betul, 9 ya. Kita keep di sini 9 ya. Oke. Sekarang kita coba buktikan sekarang ya. Oke, 12 divided by 4. Oh, 12 dibagi 4 berapa? 12 dibagi 4. 3. Ya. 3 ya. 3 divided multiple by 3, 3 dikali 3. 3 kali 3 9. Oke, tadi kita sudah buatkan dalam kurung ya 9. Boleh saya. Oke, dan kita buktikan, kita kalikan juga 9 hasilnya. Jadi betul jawabannya 9 ya. Kenapa? Boleh dikali dulu. Boleh diturunin enggak, Pak? Di apa? Turunin? Diturunin. Oke, diputar. Maksudnya? Enggak, maksudnya di mark S dan tugasnya. Oh, gitu. Ya, setelah ini ya, Bapak ke BCR setelah ini. Bapak caranya setelah ini, insyaallah ya. Oke, next ke gambar kupu-kupu nah ya. Oke, di sini ada. Aduh. Oke. Bagiannya seluruhnya ada 3 bagian ya. Tapi yang diminta hanya 2 bagian saja ya. Oke, Bapak gambarkan warna biru ya. Oke, kita fokus ke gambarnya aja ya. Oke. Oke. Okay. Bapak lihat. Itu yang nomor ini jawabannya 9, Pak. Iya, yang 1B jawabannya 9. Iya, itu 9. Betul. Sekarang 1C, Nak. Berapa? Kalau kamu hitung semuanya berapa ini? Jadi itu 1 per 1. Mbak, maksudnya. Aduh, enggak kadang saya salah ngomong. Oke, apa? Pak Reza cara undo gimana? Aku salah kadang lupa. Oh, ada icon undo. Yang tanda panah ke kiri.
Ya, atau Ctrl Z bisa enggak? Coba. Edit. Hah? Gimana? Ctrl Z bisa enggak? Biasanya bisa gitu. Enggak apa? Enggak dulu. Kalau dihapus bisa enggak, Pak? Bisa kok. Kalau aku enggak sengaja gambar enggak benar. Allahu Akbar. Okay. Bukan maksudnya saya mau nulis saya, Pak. Aku mau bawanya itu. Gambarnya salah ya. Undo mana? Fokus dulu nah ya. Ada nanti undo kamu mana? Boleh share screen. Undo mana? Biasanya di pojok kanan, di pojok atas. Hah? Di atas. Edit PDF. Hanya aku gondrong. Kamu sudah sampai mana, nak? Ada yang bisa share screen? Saya kan udah bisa sih. Tapi nanti aja. Udah tombol edit.